Assalamualaikum semua. Apa khabar dan selamat bertemu kembali. Okey, untuk video kali ni seperti dekat tajuk, saya akan upgrade sistem brake pada motor ni dengan menukar brake disc. Okey. Brake disc apa yang saya pakai? Okey, korang layan video ni sampai habis. Alright. Okey, inilah dia brake disc yang saya akan pakai. Tada. Keluaran daripada Tycom Racing. Disc brake LC135 berdiameter 267mm. Okey, ini kotak di bahagian hadapan. Ni pada bahagian belakang ada sekali disertakan sekali dengan barcode. Ini untuk menunjukkan yang barang ni adalah keluaran Tycom, original Tycom. Okey. Kalau tak percaya, kita boleh test scan dekat barcode ni. Okey, betul eh. So produk ni original daripada Tycom. Alright. Okey, sekarang kita akan buka. Kita akan unboxing. Alright. Ini adalah warna golden blue. Buka dulu eh. Okay, kalau tengok dekat bahagian piring dia ni, ini ada lurah. Ini adalah float button. Ini button jenis apa dia panggil, floating disc. Okay, sedikit info apa kelebihan floating disc ni. Okay, satu, dia dapat bagi daya braking yang lebih mantap sebab saiz diameter disc ni besar daripada standard. Yang kedua, dia dapat melepaskan haba panas akibat daripada pergeseran antara disc dengan pad brake. So sistem floating ni dapat mencegah terjadinya disc ni daripada bengkok. Aha. So apa yang kita nampak ni, ni dipanggil float button eh, yang warna biru ni semua, lebih kurang saiz macam cincin. Fungsi dia adalah untuk mencegah getaran pada sistem brake. Maksud saya, bila brake, vibration brake tu diserap oleh floating button ni semua. So getaran vibration tu dia tak akan pergi sampai ke naik ke fork dan seterusnya ke handle. So kepada sesiapa yang berminat, saya akan sertakan link pembelian di bahagian description. Okay. Okay, sebelum terlupa, bila kita nak upgrade disc brake ni, dah tentulah kita kena ada bracket disc brake. Okey, ni bracket yang sama keluaran Tycom. Dekat kotak dia ada tulis untuk LC135 4 speed untuk disc bersaiz 267mm. Okey, dia pun sama. Kalau berminat, saya akan letakkan link pembelian di description juga. Okey, alang-alang dah buka disc brake semua ni, saya nak review sikit saya punya brake caliper Nissin. Ini bukan Nissin original eh, ini Nissin copy ori. Bagi menjawab soalan pada salah seorang subscriber saya, itu tadi dia tanya untuk review brake caliper ni setelah beberapa bulan saya pakai.
So far okey, brake cengkam, tiada masalah kebocoran. Boleh tengok sini keliling. Okey. Cuma kadang-kadang tu, ni cuma ni kotor ni biasalah. Brake kan. Abuk-abuk brake. Brake pad dia pun boleh pakai lagi. Belum sampai ke tahap yang minima. Sepa okey lah, tak ada masalah saya pakai. Cuma mungkin kalau ada rezeki nanti, tukarlah balik. Ini apa ni? Hose ni pada yang performance punya. Okey, sedikit info guys. Okey, bila kita dah pasang bracket ni semua, make sure skru yang kita akan pasang balik ni dia tak boleh lebih daripada paras ni lah. Sebab bracket ni ketebalan dia dengan yang asal ni dia tipis sikit. So paling tidak skru yang asal ni dia kena tambah wasir lagi Macam ni saya ambil tambah lagi 2. Sebab saya tak nak nanti dekat bahagian sini ni ada lebihan skru terkeluar dan dia akan boleh menyebabkan kitanya disc brake kita calar. Itu kita tak mau macam tu lah. Okey, selesai sudah pemasangan semua. Complete siap dengan bracket. Disc brake pun okey, brake pun okey, tak ada masalah sangkut. So, video sampai di sini saja. Jangan lupa like dan subscribe. Share sekiranya bermanfaat. See you guys on next video. Bye bye. Assalamualaikum.